Hadirin dimohon berdiri. Presiden Republik Indonesia Insinyur Haji Joko Widodo tiba di tempat acara. Saya senang sekali hadir pada acara di pagi hari ini karena ada tiga aspek sekaligus yang kena. Yang pertama, di sisi investasi. Yang kedua, di sisi inovasi teknologi. Yang ketiga, di bidang kesehatan. Jadi, tiga aspek kena sekaligus di acara pagi hari ini. Yang pertama, investasi. Pendirian pabrik ini merupakan wujud investasi, wujud sebuah investasi yang akan meningkatkan produksi, meningkatkan kapabilitas produksi. Dalam hal ini di industri farmasi yang selalu tiap rapat kabinet, rapat terbatas, saya kejar-kejar yang namanya Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, mana? Ada pabrik baru enggak? Ada industri baru enggak? Pasti saya tanyakan. Belum Pak, masih proses. Proses terus. Kapan mulai? Ya, hari ini saya senang sekali karena ini pabrik dibangun selama 3 tahun dan pada pagi hari ini sudah beroperasi. Yang kedua di bidang inovasi teknologi. Pabrik ini bukan sekedar pabrik bahan obat biasa, bukan. Tadi sudah disampaikan oleh Presiden Direktur, tetapi pabrik bahan baku yang berbasis bioteknologi. Ini ada sebuah lompatan, satu lompatan ke atas, sehingga kita tidak ditinggal oleh negara-negara lain. Yang sering saya kejar itu justru biasanya, yang saya kejar ke Menteri Kesehatan, Menteri Perindustrian, bahan baku obat yang kimia. Dan saya kaget, seminggu yang lalu saya diberi informasi, Pak, ini bukan yang bahan baku kimia, ini yang bahan baku bioteknologi yang dikembangkan. Ini sebuah lompatan yang sangat baik. Sebuah subsektor industri farmasi yang istimewa, yang merupakan lompatan. Di bidang kesehatan, tentunya kita ingin mendorong kemajuan di sektor kesehatan yang merupakan prioritas utama pemerintah dalam membangun sumber daya manusia, dalam membangun SDM yang nantinya kita akan, sebentar lagi akan kita iringkan paralel dengan pembangunan investasi di bidang infrastruktur. Kita juga ingin pembangunan atau investasi di bidang sumber daya manusia. Kesehatan merupakan salah satu prioritas utama. Jadi kembali lagi, saya senang sekali bisa ikut mengangkat sebuah perkembangan dengan terbangunnya pabrik PT Kalbio Global Medica. Hanya ada 16 negara di dunia yang punya perekonomian dengan nilai GDP atau produk domestik bruto sebesar 1 triliun US dollar per tahun. Kalau GDP itu bukan produk domestik apa? Produk domestik bruto yang kita miliki sebesar 1 triliun US dollar per tahun dan kita menjadi negara
meskipun negara dengan nomor yang ke-16 dalam GDP ini sekali lagi patut kita syukuri. Artinya GDP kita ini besar. Jangan lupa itu. Kalau pertumbuhan ekonomi kita terus berada pada kisaran di atas 5% per tahun, dan kita juga akan terus mendorong sekuat tenaga untuk bisa meningkatkan lagi pertumbuhan ekonomi itu. Ya, katakan saja pertumbuhan kita di sekitar 5 atau sampai 6% per tahun. Berarti ekonomi Indonesia akan naik 2 kali lipat, ini yang sering orang lupa, naik 2 kali lipat dalam kurun kurang lebih 14 tahun ke depan. Berarti ekonomi kita akan menjadi sebuah ekonomi dengan nilai 2 triliun US dollar paling lambat di tahun 2032. Banyak orang tidak punya hitung-hitungan seperti ini. Dan bahkan konsultan internasional terkemuka, Pricewaterhouse, memproyeksikan kalau pakai metode PPP, bukan public private partnership, bukan public private partnership, tapi yang PPP ini adalah purchasing power parity, beda lagi, atau penyesuaian dengan tingkat harga-harga lokal. Indonesia di tahun 2030 nanti sudah menjadi ekonomi terbesar nomor 5 di dunia. Kalau hitungannya memakai purchasing power parity. Dan kemarin Managing Director Madam Lagarde juga terhiran-hiran. Beliau menyampaikan bahwa negara dengan pelayanan jasa kesehatan pemerintah yang ratusan juta penduduk seperti JKN ini di dunia ini mungkin hanya di Indonesia dengan jumlah yang sangat besar seperti itu. Ada yang lain, tapi jumlahnya kecil-kecil. Bahkan di Amerika dengan 300 juta penduduk, nomor 3 di dunia, yang sistemnya kapitalis, pemerintahnya tidak menyediakan universal care. Artinya apa? Investor yang berinvestasi di Indonesia bisa berinvestasi dengan penuh keyakinan. Iya dong, karena pasarnya besar sekali. Dan dengan pertumbuhan ekonomi yang konsisten, dengan bertambah pesatnya jumlah warga kita yang masuk golongan kelas menengah, dan dengan kebijakan pemerintah yang sering kita sampaikan bahwa kesehatan dan pengobatan adalah hak yang mendasar bagi setiap dan seluruh warga negara Indonesia, sekali lagi permintaan dan pasar bagi produk dari industri farmasi pasti terjamin. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini, dan dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, saya resmikan pabrik bahan baku obat dan produk biologi PT Kalbio Global Medica. Inilah persembahan Kalbio Global Medica untuk Indonesia dan dunia.